COVID-19. Yang kedua adalah evaluasi PSBB dan aktualisasi komite kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat. 850 lalu Jawa Timur 44.000 lalu Jawa Barat penanganan COVID-19. Mohon menjadi catatan kalau kita melihat kasus itu di Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, angka RT meningkat saat ini menjadi 1,4. Jadi zona merah minggu lalu yang diumumkan minggu ini adalah Kota Bandung zona merah, dimohon kewaspadaan. KBB zona merah, Kota Bogor masih zona merah, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi ada 5 zona merah yang harus diwaspadai. Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Jawa Barat, dan juga adalah di KBB. Mohon jadi perhatian, divisi Fasiankes barangkali untuk fasilitas pelayanan dan juga barangkali mencoba untuk terus mendetailkan.